Ahok ini tukang nindas orang miskin. Gak pernah bela orang miskin, gusur. Kan gitu. Eh di kalangan orang kaya juga bilang, itu yang brengsek tuh si gubernur satu itu. Kita dipalakin melulu pakai resmi. Dulu kalau orang mau naikin gedung, bikin gedung mewah nih, itu mungkin nyogok-nyogok 30 miliar, 50 miliar selesai. Sama saya, aku bikin resmi. Kamu mesti bangun jembatan, bangun jalan. Berapa? Gedung yang sama 700 miliar. Jadi marah mereka. Tapi kan resmi. Saya kan tidak terima suap. Nah, jadi saya kira dari pagi saya agak kesiangan, saya ngobrol sama anak saya. Anak saya kan baru kuliah. Jadi anak saya ini bilang begini, Pak, di kampus pada tanya sama saya, kenapa sih papamu jadi tersangka? Gimana perasaan kamu gitu loh? Kalau anak yang cewek agak diem gitu ya. Kalau yang gontor mah agak ngantuk-ngantuk dengan ini. Jadi saya bilang sama mereka bertiga, saya bilang kalian harus bangga kalau ada temanmu bully atau apapun, saya nggak tahu ya, mungkin baik. Kayaknya sih nggak berani bully anak saya juga badannya tegang ya. Dan saya bilang, kalau sampai ada ngomongin kamu papa tersangka, kamu harus bilang, kami bangga papa tersangka bukan karena koruptor. Papa kami ini lagi menegakkan NKRI, Pancasila, UUD 45, dan Bhinneka Tunggal Ika. Jadi kita harus bangga. Makanya yang papa, kenapa tidak opera peradilan? Kita biar cepat masukkan ke pengadilan, biar seluruh Indonesia menonton. Apakah saya punya niat, punya maksud, punya catatan, menista agama, apalagi menghina agama? Saya kan dari kecil kan tinggal di Belitung, 93% muslim. Jadi ini penting untuk kita, saya punya saudara muslim, orang tua angkat muslim. Sepupu saya, sepupu papa saya ada yang jadi muslim. Jadi bagaimana mungkin kita menghina Islam? Tapi ini yang saya bilang sama anak saya, kita harus bangga. Anak saya yang besar bilang, ya Pak, kita jadi patriot ya Pak. Tapi saya kira ini baik untuk anak-anak. Jadi untuk saya kira saudara juga tetap semangat. Yang penting tanggal 15 Februari semua jangan liburan. Datang ramai-ramai. Ya kan? Pilih nomor 2. Kita menang harus satu putaran. Terima kasih. Salam buat teman-teman artis. Oke. Salam juga buat Reno Barak Pajar. Oke. Langsung dari Pak Ahok loh. Salamnya. Salamin. Saya udah pernah makan sama Luna sama Pajarnya. Oh, oke. Oke. Iya. Kalau saya persaingan tempo dulu saya enggak punya. Kalau itu kata Idol, Pak. Dibahas, Pak. Kalau yang itu kata Idol masa lalu, Pak. Masa lalu. Oke, terima kasih sekali lagi Mbak Luna atas supportnya. Nanti juga ada orang kampung saya se-bubble mau ikut-ikutan juga loh. Oh, iya. Karena tawaran Mbak Luna di sini. Bagus dong, kenapa enggak datang? Iya, nanti next lagi kita ke sini. Lagi honeymoon. Oke. Terima kasih. Oke. Terima kasih banyak Mbak Luna. Jangan lupa ya, jangan apa namanya? Jangan saling mencela dengan antar pesaing. Yang penting 15 Februari coblos. Sekali lagi kita beri tepuk tangan ya untuk Mbak Luna ya. Kalau misalkan Presiden Obama, don't boo, vote. Jadi jangan mencela tapi vote. Suara kita menentukan. Ya, terima kasih. Yuk kita berikan tepuk tangan sekali lagi untuk Mbak Luna dan Pak Ahok. Ini jurkam dari mana ya? Luar biasa ya Pak ya. Terima kasih Mbak Luna. Oke. Bicara mengenai status baru Pak Ahok jadi tersangka itu